Terima kasih masih Kompas Siang bersama saya Mario Sarong. Saudara, kerangka manusia tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di Pegunungan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kondisi jenazah manusia yang sudah menjadi kerangka ditemukan warga saat hendak mencari rumput di Pegunungan Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia lanjut. Dengan cara berjalan kaki, petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad tersebut. Dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Sementara itu pihak kepolisian setempat belum menerima laporan warga yang merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya. Pertama membawa kerangka tersebut ke Rumah Sakit Kramat Jati, lalu kita akan adakan otopsi. Lalu yang kedua langkah kami adalah mengumpulkan informasi dari seluruh lingkungan Kecamatan Kelapa Nunggal dan Kabupaten Bogor. Barang siapa ada yang merasa hilang saudaranya bisa melaporkan ke polisi terdekat. Ketiga, kami mengumpulkan para bukti apakah ada ditemukan di sekitar lokasi melalui olah TKP yang mungkin akan kami sampaikan kemudian. Ya. Berarti hingga saat ini belum ada laporan dari warga ya? Belum ada. Untuk jenis kelaminnya dan? Kemungkinan besar laki-laki.